dimanapun keberadaan mobil rental yang digunakan konsumen, Pusat Rental Nasional BRN melakukan pengawalan para pelaku usaha rental mobil yang ada di seluruh Indonesia. Ketua Umum BRN Sulaiman mengatakan, BRN mendampingi, menemani, dan mencarikan solusi bagi para pelaku dan pihak manapun yang terkait atau terlibat kejahatan penyalahgunaan kendaraan. Usaha rental mobil yang wajib masuk di BRN, karena kalau mobil namanya rental mobil pasti permasalahannya itu ada 4. Satu, masalah gagal bayar. Kedua, masalah kecelakaan sudah ada asuransi. Ya, yang ketiga permasalahannya adalah mobil tidak balik-balik. Jadi mobil digade atau dicuri, mobil digade atau dicuri, kita dari BRN akan mendampingi, kemudian juga akan memberi solusi. Mobil ini harus kita lapor ke pihak berwajib. Ya, tapi yang jelas, itu mobil digade kita tidak tahu apakah mobil digade atau tidak. Dengan adanya BRN yang ada di wilayah misalnya Jogja, mereka akan memberitahu kepada kita. Ternyata hanya miss. Kalau nggak masuk BRN, Anda akan menyesal. Karena dia namanya rental mobil, pasti permasalahan seperti ini suatu saat pasti terjadi. Ya mungkin tidak terjadi. Sama seperti Anda bawa mobil, ya mungkin mobil Anda nggak lecet. Kalau nggak ditabrak, pasti menabrak. Betul ya? Kenapa BRN ada? Saya, Abi Heptri, BRN dari Korwil Cimahi, siap memberantas, membantu teman-teman BRN Relawan Senusantara memberantas penjahat rental mobil. BRN! BRN! Remawaktu.id, inspirasi baru.